Kian Santang, aku bosan dengan tingkah lakumu yang suka mempermainkan tingkat kepribadianmu. Di luar sana, masih banyak yang ilmunya lebih tinggi daripada yang kamu kuasai. Jangan salahkan aku, Kian Santang. Dengan Rai Kian Santang, tidak biasanya dia begitu. Aku akan laporkan kepada ayahanda. Kalau perlu, ya ia sendiri. Ini benar-benar aneh. Ada orang yang menjemak menjadi aku, lalu berbuat jahat. Orang-orang mengira aku orang jahat. Begitu lagi, aku hukum kalian. Siap, Rim. Kami berjanji. Kenapa ya dengan Raden Kian Santang? Gak biasa-biasa, hanya seperti itu dia. Ele-ele, istana bersih mah. Kan kelihatan juga terang. Malah ngantuk, woy. Sahak, yo, pagi-pagi sok ngedagel, woy. Orang habis kerja dibicarain. Ih, tapi baunya teh kayak setan, kayak juri. Den, hampura Den, ayah naon Den. Salah paman teh apa? Kok ada jadi tega begini Den? Tong bercanda tuh Den, hampura Den, naon Den. Paman malas. Kerjanya cuma duduk-duduk aja. Tapi suara apa ya? Kayak suara kamu. Ampun, Den. Aduh, Kang Lengser. Ampun, Den. Aduh, Den Kian Santang, teh kenapa sih? Kok Kang Lengser dipukulin? Farpaman cuma istirahat, Den. Ampun, Den. Ampun, Den. Ampun, Den. Lapor sahaya, lapor sahaya. Nyiratu. Aduh, Kang Lengser sabarnya. Aduh. Nyiratu. Ada apa, Nyipa? Hampura, Nyiratu. Ada apa, Nyipa? Itu, Nyiratu. Kang Lengser. Kang Lengser teh dipukulin sama Den Kian Santang. Apa? Raden, paman cuma istirahat sebentar, Raden. Setelah habis bekerja, Raden. Paman bohong, aku tidak percaya. Jangan, Raden. Yeah. Hentikan Kian Santang. Ah,
Ampun, Gusti Prabu. Kamu tidak apa-apa. Alhamdulillah, Gusti Prabu. Saya teh masih sehat. Ya sudah. Lebih baik sekarang kamu istirahat. Permisi, Prabu. Ada apa dengan putramu? Dinda juga heran, Kakanda. Mohon ampun, Dinda tidak pernah mengajarkan anak-anak berbuat kasar, Kakanda. Ini sangat mengherankan. Harus diselidiki. Hei! Siapa kamu? Kenapa kamu berani menyerang padepokan ini secara tiba-tiba? Kamu harus mempertanggungjawabkan atas perbuatanmu. Coba saja kalau bisa. Supaya diingat, aku Gagak Lumayung. Gagak Lumayung? Aku memang tidak pernah mengenalmu. Tapi siapapun kamu, aku tidak takut. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku? Ya Allah, tolong lindungilah anak-anakku. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Ampun, ampuni kami Tuhan. Saya ampuni kalian, tapi kalian harus menutup padepokan ini. Kenapa padepokan ini harus ditutup, Tuan? Apa salah kami? Sebab junjunganku tidak menghendaki adanya seorang pendekar di negeri ini. Terutama kalau beliau sudah menjadi raja. Kalau boleh tahu, siapa junjungan Tuan? Raden Kian Santang.